Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Banjarbaru menggelar bakti sosial di lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru Minggu pagi. Kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2018 ini sekaligus dirangkai dengan perayaan terpilihnya Ketua IDI Banjarbaru periode tahun 2018-2021. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Banjarbaru ini mengadakan 7 kegiatan sekaligus mulai dari senam sehat bersama, penyuluhan kesehatan, konsultasi dokter gratis, pemeriksaan gula darah, Zumba Party, pembagian door prize, dan terakhir donor darah. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Banjarbaru sendiri bertekad akan terus berupaya untuk ikut berperan serta lebih dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional yang kedua terpilihnya Ketua IDI Banjarbaru yang terbaru periode 2018-2021 Dokter Najwa Atman SPOG. Kegiatan rutin tiap tahun kalau ada Hari Kesehatan Nasional. Kami mengadakan senam massal, pengobatan gratis, kemudian diselingi door prize, penyuluhan dan donor darah. Harapannya semoga kita IDI Banjarbaru ikut berperan serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Banjarbaru. IDI Banjarbaru Bakti sosial yang ditutup dengan kegiatan donor darah ini mendapat antusias dari warga Banjarbaru. Terlihat tak sedikit masyarakat yang turut serta dalam mendonorkan darah mereka. Devi Farah Diba, Banjarbaru TV melaporkan.